Teman-teman, saat ini saya sedang berada di Jalan Raya Sesetan, yaitu di Jalan Raya Pesanggaran, Pedungan, lebih ke arah dekat Jalan Tol Benoa. Hari ini saya mau ajak teman-teman ke salah satu warung, namanya Warung Lomi Ale. Teman-teman, lomi itu adalah makanan khas dari Selat Panjang, tepatnya di Pulau Sumatera. Dan apa aja menu yang ada di Warung Lomi Ale ini, saya mau ajak teman-teman untuk kesana saat ini. Oke, mari kita ke Warung Lomi Ale Sesetan. Teman-teman, saat ini saya sudah bersama dengan Cece Ale. Ce, saya ini hampir hari kesini aja ya. Makanya apa, Ce? Lontong sayur. Cece Ale udah tahu, teman-teman. Saya kalau datang ke Warung Lomi Ale ini, mesennya tuh lontong sayur. Nah, tapi menunya itu sebenarnya bukan lontong sayur. Khasnya itu lomi, teman-teman ya. Yaitu mie yang ada kacangnya aja ya. Kita apa, Ce? Kalau lomi, kuahnya kental. Kuahnya kental. Porsinya 7 boy aja ya. Nggak akan jemput. Memang gitu. Dan selain lomi, lontong sayur, ada apa lagi, Ce? Nasi. Pangsit, ada? Sama nasi campur. Oke, di situ ada tuh. Ada nasi campur, ada mie poh aja ya. Mie kacang. Pakai kacang aja. Seperti gado-gado, ada miso. Miso apa, Ce? Miso tuh dari masakan beliau ya. Ya. Kuahnya oke, okay, rempah-rempahnya kuat aja ya. Ada bihun kare, ada mie kare, ada telur setengah matang, dan ada kopi, ada ya minuman macam-macam. Oke, okay, Cek, saya mau pesen hari ini lomi dan lontong sayur. Oke, okay, Cek ya, kita lihat ya. Oke, okay, teman-teman, kita lihat yuk, Cek Ale bikin lomi dan lontong sayur kesukaan saya. Saya sudah ada dua menu yang saya pesan tadi, yaitu lomi dan lontong sayur. Sekarang kita mau coba dulu ya, teman-teman ya. Lomi ini kuahnya kental, teman-teman. Ada manis-manisnya, ada asinnya. Teman-teman, ini lontong sayur favorit saya yang ada di Denpasar. Porsinya banyak banget, teman-teman. Ada apa aja? Ada paha ayam, ada kacang panjang, ada tahunya, kemudian ada nangka, teman-teman. Nangkanya, nangka nih. Ada labu, ada telur, ada lontong. Benar-benar porsinya bikin kita puas banget ya. Sekarang mau coba, teman-teman ya. Kuahnya enak banget sih. Ini lontong sayur yang menunya paling banyak, porsinya paling banyak yang ada di Denpasar, teman-teman. Datang cobain lontong sayur di Warung Lomi. Makan dulu, teman-teman ya. Teman-teman, demikianlah review kuliner hari ini di Warung Lomi Ale Sesetan Denpasar, Bali. Kiranya bermanfaat buat teman-teman. Buat teman-teman yang pengen ngerasain menu-menu yang ada di Warung Lomi, dapat datang di sini. Oke, teman-teman? Yeay.